Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, channel yang paling. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang paling di dunia. Kami membahas yang paling kuat, paling indah, paling besar, paling mahal, dan lain sebagainya. Untuk video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua, yaitu tentang 10 hewan yang paling kuat di dunia. Nah, bagi kalian yang penasaran, hewan apa saja sih yang paling kuat di dunia tersebut? Maka jangan lupa sebelumnya, sebelum kami membahas satu persatu untuk memberikan dukungan kepada channel yang paling dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Apa yang terbayang dari kalian guys, dari hewan terkuat di dunia? Apakah hewan berbadan besar melebihi manusia? Atau super tinggi melebihi pohon? Ternyata, banyak hewan-hewan terkuat di dunia justru ditemukan dari hewan-hewan kecil guys, terutama dari serangga. Adapun pengertian kuat di sini, yaitu perbandingan antara berat badan dengan jumlah beban yang diangkatnya. Seperti dikutip dari Earth and World, maka berikut adalah sejumlah hewan terkuat dan paling menakjubkan yang ada di dunia versi yang paling di tahun 2024. Di posisi pertama ada kumbang kotoran. Apakah kalian menyangka guys bahwa hewan terkuat di dunia adalah seekor kumbang kotoran? Meskipun kecil dan mempunyai makanan yang menjijikkan guys, akan tetapi ternyata kumbang kotoran terbukti sebagai hewan terkuat di dunia sampai saat ini. Mungkin kalian bertanya, lah kok bisa? Meski panjangnya kurang lebih hanya 1,5 cm, kumbang kotoran bisa mengangkat beban 1000 kali berat badannya guys. Tentu saja beban yang akan kalian lihat adalah bola kotoran. Dengan tanduknya, kumbang kotoran mendorong bola kotoran ke sarang bawah tanah mereka dan ternyata hal ini sangat menakjubkan. Di posisi kedua ada kumbang badak. Lagi-lagi, hewan terkuat di dunia berikutnya datang dari serangga dan kumbang, yaitu kumbang badak guys. Kumbang ini dinamakan badak dikarenakan mempunyai tanduk kuat di daerah dada dan kepalanya. Kumbang badak pun menjadi salah satu kumbang terbesar di dunia dengan ukuran mencapai 15 cm. Kumbang badak dapat membawa beban 850 kali dari berat badannya. Itu sama dengan manusia membawa beban seberat 65 ton. Tanduk dari kumbang badak sendiri dipakai untuk menarik pasangan, melawan pejantan lain, dan juga untuk menyingkirkan segala benda yang menghalangi jalannya guys. Selanjutnya di posisi ketiga, ada semut pemotong daun. Masih dengan serangga, kali ini hewan terkuat ketiga dipegang oleh semut pemotong daun. Semut ini dinamai pemotong daun karena suka memotong daun dan membawanya ke sarangnya. Semut ini mempunyai panjang lebih dari 1 cm, namun dapat membawa berat 50 kali dari berat badannya guys. Bukan hanya itu saja, semut ini pun mampu berjalan jauh lebih membawa beban. Semut pemotong daun dapat menggerakkan rahangnya 1000 kali dalam sedetik. Otot rahangnya pun sangat kuat. Adapun semut ini dianggap sebagai ancaman dari lahan pertanian karena bisa memotong ribuan daun dalam waktu singkat, sehingga bisa dikatakan semut ini bisa menghancurkan hasil panen. Selanjutnya di posisi nomor 4 ada gajah. Akhirnya tiba juga bagi mamalia besar untuk berunjuk gigi dan unjuk kebolehan sebagai hewan terkuat di muka bumi ini. Tidak mengherankan apabila gajah menjadi mamalia terkuat di dunia guys. Bukan hanya menjadi yang terkuat, gajah pun menjadi mamalia darat terbesar di dunia, dengan gajah Afrika sebagai spesies terbesarnya. Gajah Afrika mempunyai berat mencapai 7 ton dan tinggi 366 cm. Mereka pun bisa mengangkat beban melebihi berat badan mereka. Baik gajah jantan maupun betina mempunyai gading sepanjang 2,5 meter. Gading ini sangat sensitif karena mempunyai 4.000 ton di dalamnya, 4.000 otot di dalamnya. Sementara belalainya digunakan untuk mempertahankan diri, mencari makan, dan membawa beban bersama dengan penjantan lain. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada gorila. Berikutnya hewan terkuat di dunia jatuh pada primata besar dengan berat 200 kg dan tinggi 1,7 meter, yaitu gorila. Gorila mempunyai lengan yang besar guys dan juga panjang, untuk membawa beban mencapai 10 kali dari berat badannya.
Lengan ini pun berguna untuk menyeimbangkan badan saat berjalan dengan tangannya. Lengan ini pun berguna untuk melawan pejantan lain dan mempertahankan diri dari pemangsa. Diperkirakan gorila mempunyai kekuatan 20 kali dari manusia dewasa. Selanjutnya di posisi nomor 6 ada harimau. Hewan terkuat berikutnya adalah kucing terbesar di dunia, yaitu harimau. Harimau mempunyai berat mencapai 300 kg dengan kaki dan rahang yang kuat. Adapun harimau Siberia adalah subspesies paling besar, guys, meski populasinya akhir-akhir ini menurun pesat. Mereka mahir berburu dengan otot kaki untuk mengejar dan menerkam mangsa. Sementara gigi taringnya yang panjang dan rahang yang kuat berguna untuk membunuh mangsa. Mereka pun sering terlihat memangsa besar yang lebih besar dari mereka, seperti lembu liar, antelope, dan kadang beruang. Mereka pun kadang bertarung dengan sesamanya untuk menjaga teritorial. Selanjutnya di posisi nomor 7 ada sapi. Sapi merupakan satu-satunya hewan terdekat kita yang masuk kategori hewan terkuat di dunia. Sapi pun telah diberdayakan untuk membawa beban sejak 4000 SM dan dapat membawa beban berat dalam waktu lama. Sapi mempunyai berat rata-rata 640 kg, namun bisa membawa berat mencapai 800 kg. Meski tidak tercepat kuda, namun sapi mempunyai daya tahan yang kuat. Sapi pun sering jadi hewan ternak dan transportasi yang memang sangat berguna. Selain itu, guys, sapi termasuk hewan yang tenang dan juga penurun. Selanjutnya di posisi nomor 8 ada beruang grizzly. Beruang grizzly termasuk salah satu hewan paling buas di dunia. Beruang ini hanya ditemukan di Amerika Utara dan sekitarnya saja. Mereka dikenal sebagai hewan buas yang melindungi wilayah dan anak-anaknya. Beruang grizzly mempunyai berat mencapai 350 kg dan tinggi 2,5 meter dengan pejantan yang lebih besar daripada betinanya. Beruang ini mempunyai kaki yang kuat dan cakar yang tajam sepanjang 15 cm dan rahang mereka pun sangat kuat. Selanjutnya di posisi nomor 9 ada ular anaconda. Anaconda adalah salah satunya reptil yang masuk dalam daftar hewan terkuat di dunia. Meski tidak beracun, anaconda mempunyai otot tubuh yang sangat kuat. Ada 4 jenis anaconda, yang terbesar adalah anaconda hijau atau Ionectus murinus. Selanjutnya di posisi terakhir atau di posisi nomor 10 dari hewan terkuat di dunia ada burung elang. Elang adalah burung terkuat di dunia, guys, karena kemampuannya yang luar biasa untuk berburu mangsanya yang 4 kali lebih berat darinya. Elang pun biasanya memburu rubah dan kucing. Mereka pun biasa terbang tinggi dan dalam waktu lama seiring dengan arah angin membawanya. Elang bisa melakukannya karena mempunyai otot sayap yang terbilang kuat, guys. Nah, itulah sejumlah daftar 10 hewan terkuat di dunia versi yang paling di tahun 2024. Semoga video ini bisa menjadi pengetahuan untuk kalian semua dan jangan lupa untuk tiap hari berkunjung ke channel ini dan subscribe channel ini. Terima kasih.